Halo, datang lagi nih PC-nya Pak Aji, HP Pavilion G4. G4 ya. Oke. Masalahnya ada di touchpad-nya. Touchpad 2 ini nggak nyala baik yang kanan maupun yang kiri. Kita akan coba cek ya. Ini kalau aku cek gimana ngeceknya? Gini ya. Ini nggak bisa. Ini aku arahin ke explore ya. Nggak bisa, tapi kalau touchpad-nya bisa. Tuh cuman tombolnya ini yang nggak bisa, dua ini nggak bisa. Misalkan aku klik kanan buat refresh itu nggak bisa. Nah, misalkan bisa gak bisa. Oke, kita akan coba bongkar dan perbaiki. Kemungkinan identifikasinya ada di kabel fleksibelnya gitu. Oke, kalau misalkan udah gitu dulu aja, aku bongkar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini reparasi terbang siapa itu? Ini kapi, Pak. Kapi. Nama Pak itu? Kalau seperti itu dengan ada poin ini. Dan ini, Pak. Oh. Anu Pak Agus Nova yang Pak Agus. Tentunya tempat. Iya Pak, kalau di bawah soalnya nggak muat tempatnya. Iya, ya barang-barangnya diseru. Enggak, nanti kasihan yang lain keganggu. Hujan terus nih Pak. Terus kalau suku cadang gimana? Suku cadang, maksudnya gimana Pak? Kalau mama nggak itu terus kita punya kantor terus mungkin. Terus harus ganti apa gitu? Saya kadang nggak sampai mau bilang, kenapa? Anu apa kadang kan nggak di ACC gitu, tuh Pak. Saya juga kadang males. Kadang nih misalkan ada uang bensin itu, tuh Pak. Nah itu tak buat pakai buat beli-beli gitu-gitu. Iya Pak. Oke. Okay. Iya uang bensin yang dikasih Bu Ayu itu. Mudah, ya mudah-mudahan okay. Besok pejabatnya banyak yang ganti. Amin Pak. Terus.
olahraga seperti ini didukung. Nggih. Akhirnya palingan anggaran sebenarnya. Iya, daripada ke tapi kan orang itu enggak senang Mas diberikan anggaran gitu. Oh iya, mudeng saya. Nggih, mudeng artinya. Enggak senang gitu. Enggak tahu lah, Pak. Terusnya kan adanya tenaga-tenaga dan doa. Punya itu apa? Tempat untuk doa biar enggak. Oh, anu Pak, napa? Kalau enggak dijereng gini nanti lupa posisinya. Nggih. Iya, memang sengaja ini, Pak. Nanti ada baut yang turah biasanya kalau dijadiin satu. Pernah Pak, saya juga masukin sini doang. Gitu. Tapi kan ada yang panjang. Ya, oh, kan? Tiap tempat itu beda panjang dan besarnya. Nih, itu Pak Agus. Ini udah semua. Dulu jenengan di sekolahnya juga teknik sikil nih? Iya, emang kayak ya yang dipelajari banyak Pak, nggak cuma bongkar kayak buat aplikasi gitu, tapi saya nggak bisa buat aplikasi. Oh, nggak bisa buat aplikasi. Yang ini ya nggak terlalu pinter sebetulnya sih Pak, tapi ya sedikit bisa gitu. Gimana Pak? Ya sudah ganti pecah. Ya, amin. Nah, itu kan ya bagaimana pun ada ada kerjaan ya. Pak Agus besok ikut mana Pak? Gak tahu, belum tahu. Pengennya Pak, pengennya. Gak tahu, mau manut aja. Manut aja. Ini yang pasang korden sih ya? Nggak tahu Pak, dari dulu udah ada. Oh iya, udah. Nggak dicat ya, nggak dipasang. Ya Allah, kamu nggak diperhatikan. Sebetulnya yang aku udah pernah bilang tuh CCTV Pak sama Bu Bu Ayu tuh. CCTV-nya tuh kan mati tuh Pak. Mati. Kalau ada pencurian atau ada apa itu kan. Nih. Terus udah pernah bilang sih. Tapi enggak tahu Pak. Gimana, mungkin belum ada anggarannya. Kalau dilihat MOSFET-nya, klik tombol klik di MOSFET-nya kan ini. Nah, kalau kita lihat baliknya, itu seperti ini panelnya, semua udah terhubung dan yang sini juga harusnya nggak ada kerusakan ya. Kabel fleksibelnya semua oke. Yang ini untuk
ini mousepadnya, ini yang kliknya gitu sih. Coba ini ditarik atau dikembali. Oke, masukkan lagi, coba colokin. Nanti coba kita cari ganjel. Ya. Kayak kurang kencang gitu. Oke, aku punya cara. Mungkin aku akan potong pakai cutter. Oh, ini cara sini apa ya? Besi kaki tipis. Oh, ini aja. Aku akan ambil bagian sebagian dari ini. Aku ambil ininya, biru-birunya ini. Ini cuman kayak pengganjel biar kenceng kabel fleksibelnya ketika nanti dipasang. Oke, coba cutting. Mas Wahab. Oke, dalam, Pak. Oh, masuk dan aja terus lanjutin. Gimana, Pak? Jangan lupa lanjutin dulu. Enggak, anu santai, Pak. Gimana? Nomor di-hack orang kita nang anak kami ya. Oh, di-hack orang gimana, Pak? Nanggo ngono nggo apa-apa. Di-hack orang tuh maksudnya gimana, Pak? Dipakai di nomor uang, tapi DP ku tapi bukan nomorku. Nah, jika yang gunung Facebook dengan apa ya? Kuneng kuneng tiga orang nolong saya dong buku pun memang sakit saya. Ah, dua ratusan toh? Buat status dulu aja, Pak. Udah status nih gunung yang udah. Facebook sama WA? Facebooknya belum. Tak Facebooknya ya? Oh, Pak, buat status dulu. Tidak salah ada. Oh, masa kuneng nolong saya? Anu ya? Nomornya bukan nomor Pak Taat. Bukan nomor saya. Ya. Oh. Mas Santo saya malah Mas Santo saya soleh. Ya. Di telepon apa gimana Mas Santo? Enggak tahu itu kok oleh dapat dari mana dia. Wah, ngeri teman. Ngomong dari mana Mas Sahab? Ke ya Bu Siti dulu itu ya, Pak ya. Heeh. Iki kalimatnya piye Mas Sahab ya? Cepetan nek mana jangan dipakai nomor ini. Oh. Itu bukan nomor saya anu ya. Assalamualaikum dulu ya. Nah itu. Biasanya neng Facebook sama no ya, neng WA itu ya. Oke. Atas nama. Dimasukkan grup WA juga nggak apa, Pak? Dah neta neng WA pun tak tahu. Di grup WA, oke. Ketemuan gitu, Pak. Wingi kowe jare njelih duit. Ya jane kan sing Pak. Kita pause. Sparin grup WA sekalian, Pak. Dengan grupnya aja ya. Kadang nek nomornya Pak Taat itu pernah punya nomor itu atau enggak, Pak? Enggak. Oh, sama sekali enggak ya. Itu naik gunung enggak, Pak, dulu, Pak? Oh, dulu ah, saya sering. Keren. Oke, dicoba. Yuk kali sinten ya, Rin, Pak, grupnya. Ya, teman-teman. Kerja apa? Enggak, kalau apa tuh dulan. Ibu juga ikut. Oh. Ibu Pak. Las. Ke Ngandong mungkin yang dekat-dekat aja. Ngandong. Saya udah sampai Semeru. Oh, hello. Selamat. Wah, Jawa sini kemungkinan udah wesan pernah. Wah. Ada sering berbabu.
ada cerita-cerita mistis ya Pak kalau kayak gitu-gitu tuh Pak. Ya pernah, tapi ya memang sebatas kan apa ya nek lengaran ini aku kok kekeselen ya. Oh. Kayak orang ini kayak kerasukan itu dan ya nek lengaran ini kekeselen. Nek pas lagi naik gitu terus ada yang meninggal gitu-gitu pernah enggak Pak? Hilang gitu-gitu. Belum. Yang ini kita aja sekali. Oke. Udah. Terus coba. Nah itu menghubungi siapa ya sih? Bentar Pak, kayaknya pernah ada gitu-gitu. Nanti lapor ke siapa gitu-gitu Pak sih. Bentar. Biar diblokir gitu-gitu Pak. Sih. Kita cari tahu Pak kesini Pak. Halo, Assalamualaikum. Oke, kita akan coba. Halo, iya. Ora anak oh ngene nganu apa tak wis tak share ning grup apa tak share anu aku dudu nomorku iku wis dadi happy oh wis wis di WA lo apa sok nomorku sih kan ngene biyen 006 Enggak, lihat apakah masuk. Oke, sudah bisa. Kalau kita klik kanan, kalau kita klik kanan, kita bisa. Oke.